Oke, ini ada Oriko Bluetooth speaker BS16 ya serinya. Nah, ini Bluetooth versi 4 dia. Ini bisa dilihat ya, ini ukurannya sama tangan saya tuh, jadi nggak terlalu gede. Satsangnya di picture memang kayaknya gede bener gitu, saat datang barangnya ya ternyata ukurannya ukuran compact ya. Ini harganya mungkin kalau di online sekitar ya 140 ribuan lah ya mungkin harganya. Kita coba unboxing ya apa isinya ya. Oke, nah ini kita buka dulu. Oke, waranti kartu ya. Terus kemudian adalah, wush, speakernya makin kecil aja. Oh buset, semana nih speakernya nih. Wow. Wow, kecil banget. Buset. Ntar di meja nih, ukurannya segini nih. Nah, ini 3 jari saya tingginya kurang lebih nih. Buset. Nih ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat lebih dekat. Ini ada colokannya, colokannya masih mikro. Bahannya aluminium sininya, bawahnya ini dikombain sama plastik glossy putih ya. Di bawahnya ada hanya ada satu tombol ya. Ini tombol on off ya. Satu tombol aja. Oke. Ini on off, enggak ada tombol lain. Kalau cara speakernya yang gede kecilinnya. Kayaknya enggak ada ini kalau kita lihat dari sini. Ini gedein speakernya, ini kayaknya langsung max volume gedein speakernya sepertinya langsung di HP-nya ya. Kita coba hidupin ya. Wih. Ini udah nyala nih, kita taruh dulu. Nah. Oke. Kita lihat lagi kemasannya ada apa ya. Ini kabel mikronya dapat. Kemudian ada petunjuknya, buku petunjuknya ya. Oke. Nah, ini kita akan tes untuk pairing ya di HP ya, kayak gimana sih bunyinya ini ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita coba pairing dulu. Oke, kita coba nyalain Bluetooth ya, ini ya. Bluetooth kita cari namanya ya. Bluetooth kita list pairingnya. Nah, ini BS16 nih. Nah, kita pairing. Udah? Tuh, ada bunyinya kalau dia pairing ya. Powernya juga kebaca di sini nih. 40% tuh, ya. Oke, sekarang kita coba untuk musiknya kayak apa sih, kualitasnya kecil-kecil ya. Nah, nih. Wah, gile. Top. Kasih kecil top ini suaranya. Istilahnya dengan suara segini, ini udah bagus loh speaker yang kecil ya, serius. Kita gak usah ngarepin dia punya bass gede atau apa, tapi cukup lah, saya kira cukup untuk mendengar. Ini volume saya mencapai di angka ya 70% lah ya. Saya coba 100-in ya. Memang dia terdengar seperti agak sember gitu ya di angka, udah di angka 80 ke atas ya. Cuman ini sebenarnya udah cukup untuk kita bawa santai dengan dengar musik di ruangan gitu. Kita coba lagi ya, lagu yang lain ya. Nih.
Kalau suara-suara tipe pop, vokal, cukup lah ini. Tapi kalau memang ngincer-ngincer yang bass, memang kurang rasanya dia. Bisa digundungin deh. Waduh, ya. Dibalik. Ya, kecil-kecil tapi rawit ya speaker ini ya. Kita coba satu musik lagi ya. Ini saya max volume ya. Max volume ya. Ya, mungkin ini cukup ya review dari saya. Buat teman-teman yang butuh speaker-speaker kecil, enak dibawa. Ini harga memang lumayan, 140 ribu ya. Tapi ini benar-benar khusus buat teman-teman yang suka mobile. Karena lihat di genggamannya kecil banget nih. Panjangnya mungkin diameternya, waduh, berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Mungkin lebarnya 4 cm. Tingginya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 7 cm lah tingginya ini. 4 kali 7 ya diameternya, kurang lebih ini ya. Oke, okay. Ini recommended. Boleh lah pakai speaker ini ya. Mantap dari Oliko. Sekian dulu review dari Lisensi Antivirus. Thank you.